Berbicaralah kepada kami pada saat ini, karena kami siap mendengar, dan biarlah Roh Kudus Tuhan boleh mengisi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengar Engkau berbicara. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam, dan selamat sabat bagi seluruh hadirin yang hadir di auditorium Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dan saya juga ingin menyapa semua pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda sedang menyaksikan program KKR Net ini yang mengusung tema Champion Mindset atau Pola Pikir Juara. Saya yakin selama tiga pekan ini, Pembahasan-pembahasan yang dibawakan oleh rekan-rekan sejawat saya telah membuka wawasan kita semua tentang bagaimana menjadi pemenang dalam kehidupan, baik yang dapat kita gapai di dunia ini maupun dalam persiapan kita untuk dunia baru. Seorang pria bernama Brian Johnson tiba-tiba menjadi selebriti. Ketika pada Januari 2023, Bloomberg meluncurkan berita dengan judul Bagaimana Menjadi berusia 18 tahun kembali hanya dengan 2 juta dolar per tahun. Pria ini mengembangkan sebuah perusahaan biohacker yang memiliki visi untuk membuat manusia berhenti menua. Slogannya sangat menarik jangan mati. Dan itu membuat Brian Johnson harus mengeluarkan kira-kira 30 miliar rupiah per tahun untuk membuatnya kembali tampil muda. Dia juga melakukan sejumlah protokol mahal dan ekstrim untuk memutar balik usianya menjadi 18 tahun, layaknya seperti anaknya sendiri. Lantas, apa saja ritual menolak tua ala Brian Johnson bilioner ini membangun tidur pada pukul 5 pagi kemudian tim dokter mengukur komposisi tubuhnya termasuk lemak dan masa otot setelahnya dia mengkonsumsi smoothie dan 61 pil suplemen selanjutnya dia pergi ke gym selama satu jam untuk melakukan olahraga kardio flexing dan juga stretching otot. Lalu dia sarapan dengan yang namanya sayuran super. Selanjutnya dia menjalani terapi sinar inframerah dan ultrasound. Makan keduanya menunya adalah puding kacang dan 40 suplemen lainnya. Makan ketiganya dan ini adalah makan yang terakhir. Dia makan pada pukul 11 pagi. Hanya dari sayur saja. Tidak ada susu dan tidak ada daging. Dia rutin minum 3 sendok minyak zaitun yang dia percaya mampu menutrisi otak, jantung dan seluruh tubuh. Brian mengaku dia tidak pernah mengkonsumsi makanan apapun ketika diundang ke acara. Dia juga menghindari hal-hal berbahaya seperti alkohol, junk food, teh, kafein, dan yang lain sebagainya. Bekerjanya dia mulai dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Kemudian dia menghabiskan waktu dua setengah jam bersama keluarga. Dia relaksasi ataupun melakukan perawatan kulit dan gigi. Tidur pada jam 8.30 malam. Karena baginya tidur adalah jadwal terpenting dalam hidupnya. Dan yang ekstrim, Brian Johnson menyuntikan plasma darah sang anak yang masih remaja ke dalam tubuhnya. Setelah dua tahun, bagaimana hasilnya? Brian mengaku dari peretasan sistem tubuh yang dilakukan oleh tim dokter, didapati bahwa kecepatan menua dirinya hanya sebesar 0,64 persen saja. Kulitnya layaknya orang berusia 28 tahun. Jantungnya seperti orang berusia 37 tahun. Dan kualitas paru-parunya layaknya remaja 18 tahun. Ringkasnya tubuh biologisnya masih berusia 36 tahun atau 10 tahun lebih muda dari usianya. Dan dia merasa dirinya tidak akan mati dengan gaya hidup sehat yang dia jalani. Brian Johnson mengaku tidak tergoda untuk menyia-nyiakan hidupnya dibandingkan harus menikmati makanan tidak sehat seperti pizza atau donat. Brian Johnson hanyalah satu dari beberapa orang kaya yang royal dan ekstrim. Sebagai aktivis umur panjang, body goals-nya adalah terus memiliki tubuh yang awet muda layaknya remaja, dan itu harus dia jalani hari demi hari, jam demi jam dengan membayar proyek yang mahal, oleh raga keras, diet ketat, istirahat, terapi darah, konsisten dan disiplin tinggi yang diawasi oleh tim dokter khusus membentuk dan merawat tubuh tidak ada bedanya dengan seorang atlet. Dalam Alkitab, Rasul Paulus dalam sebuah ilustrasi tentang kebenaran rohani menyebut tentang latihan badani. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 menggambarkan bahwa seorang petinju atau seorang pelari yang memiliki tujuan untuk memenangkan pertandingan Menjadi champion dan mendapatkan hadiah haruslah melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Seorang pelari harus menjaga bentuk tubuhnya agar tetap atletis, sehingga ringan untuk berlari, tetapi harus kuat, memiliki endurance, dan daya tahan. Nafas yang prima harus berlatih dengan frekuensi yang benar dan juga konsisten. Begitu pula dengan petinju. Mereka juga harus menjaga berat badannya agar tidak melebihi timbangan yang diukurkan kepadanya. Mereka harus berlatih ketahanan nafas, ketahanan dari pukulan lawan. Lalu, pelari harus berlari begitu rupa untuk sebuah tujuan. Sebelum lari, mereka harus melakukan pemanasan ya. Biasa seorang pelari mereka akan melakukan pemanasan. Bila berlari, harus menghadapkan pandangan ke depan, menegakkan dada, dan menjaga tubuh untuk selalu rileks. Menjaga posisi pinggul tetap stabil ke depan agar terhindar dari cedera punggung dan pinggang. Kemudian, lutut diangkat sedikit lebih tinggi menggunakan bagian tengah kaki untuk menginjak agar tidak menimbulkan ketegangan berlari juga harus memiliki strategi untuk menang. Misalnya, mengatur kecepatan lari atau pace dengan benar. Apalagi untuk pelari jarak jauh dan jarak menengah. Mereka harus pandai mengatur kecepatan, menghindari gerakan lari yang terlalu cepat pada awal, mengatur pernafasan, jangan buru-buru untuk finish. Kondisi tubuh harus fit saat bertanding. Begitu pula dengan petinju, kalau petinju, jangan pukul asal-asalan. Tidak boleh sembarangan saja memukul. Bisa saja seseorang menghamburkan pukulan, banyak pukulan, tetapi tidak tepat sasaran, tidak efisien, hanya buang-buang tenaga atau saking semangatnya. Dia tidak memikirkan pertahanan yang akhirnya dimanfaatkan oleh lawan untuk mendaratkan pukulan balik yang tepat, telak, dan keras yang mungkin dapat membuat kita roboh atau KO. Dan Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam pertandingan ada berbagai aturan. Tidak boleh lewat jalan pintas tidak boleh menggunakan doping, tidak boleh salah memukul bagian lawan. Kalau Anda melanggar salah satu aturan dari itu, maka Anda akan didiskualifikasi oleh panitia. Body goals, sebuah istilah yang menjadi populer di media sosial dalam 3 sampai 4 tahun terakhir, seiring dengan maraknya kampanye kesehatan dan pola hidup seimbang. Banyak orang mulai mengagungkan body goals atau bentuk tubuh idaman. Memiliki body goals adalah impian banyak wanita, bukan begitu, para wanita? Para remaja putri, mungkin ada yang punya remaja putri, mereka rela menahan lapar agar bentuk tubuhnya skinny seperti artis K-pop. Bagi gadis-gadis yang lebih dewasa, mereka akan pergi ke gym untuk membakar banyak kalori dengan aerobik. Ya, di rumah sakit ada aerobik. Mereka pergi aerobik agar dapat menjaga tubuh tetap langsing tetapi padat berisi. Sementara bagi ibu-ibu, pasca melahirkan, saya ingat dulu waktu setelah melahirkan, pengennya pakai korset. Pengennya pakai ini, tapi ternyata tidak bisa bertahan lama. Bagi ibu-ibu pasca melahirkan, mereka rindu untuk mengembalikan bentuk tubuh mereka yang ramping. Mereka siap untuk membayar program-program diet dan mengikuti senam zumba, bahkan rela membayar pelatih khusus untuk mencapai body goals. Tapi ternyata bukan hanya wanita yang mendambakan postur tubuh ideal pria juga ingin mencapai body goals. Kaum laki-laki pengen punya tubuh yang berotot, maskulin seperti binaragawan atau sekedar atletis dengan perut berotot one pack. Bukan ya, bukan one pack ya, tetapi six pack ya. Kalau one pack berarti hanya satu. Mereka akan pergi ke fitness center untuk berlatih keras untuk membentuk otot-otot mereka. Saya percaya, di antara kita yang hadir di sini, juga pemirsa Hope Channel yang sedang menyaksikan KKR ini, ada yang sedang berjuang untuk mencapai body goals-nya, pejuang body goals. Jika Anda benar-benar ingin berjuang untuk body goals Anda ingin berprestasi menjadi juara atau sekedar mau menjadi champion untuk diri sendiri maka Anda harus melatih tubuh Anda dengan benar menguasainya seluruhnya tahu kekuatan dan kelemahan bagaimana mengatasi kelemahan memiliki strategi yang begitu rupa untuk membentuk tubuh tidak hanya sembarangan berolahraga barangkali perlu pelatih tidak sembarangan melakukan diet, mungkin perlu konsultan, dan menuruti semua protokol yang ditetapkan. Lakukan dengan disiplin dan konsisten. Niscaya Anda menjadi juara dan memenangkan hadiah. Body goals achieve, itulah judul pembahasan kita malam ini. Tubuh idaman tercapai para juara beberapa lomba body goals seringkali dijadikan role model atau panutan bagi orang yang memiliki tujuan yang sama apalagi kalau dia punya banyak followers di Instagram atau di TikTok namun sesungguhnya role model kita role model body goals kita yang paling ideal adalah Yesus sendiri Dokter Lukas dalam Injil Lukas 2 ayat 52 memberi gagasan bagaimana seharusnya manusia bertumbuh sesuai dengan cita-cita sesuai dengan cita-cita Tuhan dan bagi anak-anaknya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan ayat ini memang tidak disebutkan Yesus punya body goals yang ingin dicapai. Lukas 2 ayat 52 menggambarkan bagaimana Yesus bertumbuh dan berkembang. Yesus bertambah hikmatnya, dimensi pertama, yaitu mental. Hikmat orang berbicara tentang kecerdasan intelektual atau IQ. Menggunakan otak pikiran. Dan kecerdasan emosi atau EQ menggunakan intuisi, perasaan. Selain bertambah hikmat, Yesus bertambah besarnya. Dimensi yang kedua, fisik, tubuh, badan. Dan saya percaya badan Yesus bertumbuh secara proporsional, simetris, dan sehat sempurna. Dan makin dikasih oleh Allah, dalam hubungan dengan Bapa di surga secara vertikal, dimensi rohaninya berkembang. Selain dikasih Allah, Yesus makin dikasih oleh manusia. Artinya, Yesus juga mengembangkan hubungan horizontal yang baik dengan sesama manusia. Dimensi sosialnya juga berkembang. Lengkap. Yesus adalah manusia yang sempurna, dan pertumbuhannya meliputi semua dimensi dasar keberadaan manusia, empat dimensi kehidupan manusia yang utuh, secara fisik, mental, rohani, dan sosial. To make men whole, itulah rencana Allah. Pena inspirasi menyatakan. Waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, tubuhnya tinggi semampai, sempurna, dan simetris. Wajahnya mencerminkan keadaan yang sehat berseri-seri oleh sinar hidup dan kebahagiaan. Tubuh Adam jauh lebih tinggi daripada manusia yang mendiami bumi sekarang ini, sementara Hawa sedikit lebih pendek, tetapi bentuknya agung. Dan indah sekali, manusia sungguh amat baik. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai Pencipta kita. Namun, sayangnya gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu menjadi rusak, bahkan menghilang seiring dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Rencana Allah adalah manusia memiliki hidup yang bakal kekal tetapi dosa telah menyebabkan kematian. Tubuh yang sehat, bugar, dan kuat menjadi lemah dan berpenyakit. Bahkan kalau kita melihat bagaimana keadaan manusia melalui sejarah di dalam Alkitab, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka masih bisa hidup hingga Adam mencapai usia 930 tahun. Metusalah 969 tahun. Nuh 950 tahun. Tapi setelah air bah, umur manusia semakin terdegradasi. Sem hanya mencapai usia 600 tahun. Kemudian umur anak cucunya semakin turun, 400 tahun, 300 tahun, 200 tahun, 100 tahun. Lalu menuliskan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun. Tubuh yang semampai, simetris, dan sempurna menjadi rusak. Yang tinggi menjadi pendek. Bahkan sekarang ini kita harus berurusan dengan masalah stunting. Statistik PBB tahun 2020 mencatat lebih dari 149 juta atau 22 persen balita di seluruh dunia mengalami stunting. Di mana 6,3 juta merupakan balita stunting Indonesia. Berbagai macam penyakit muncul dan mengancam manusia. Kuman, bakteri, virus semuanya menyerang kita, baik secara pribadi, endemi, epidemi, bahkan pandemi. Pada awalnya, Tuhan memberi kepada manusia kuasa atas semua ikan, burung dan segala binatang yang diciptakan Tuhan, termasuk berbagai mikroorganisme tersebut. Ada yang sakit menjadi kurus kerempeng. Ada juga yang sakit menjadi gendut dan obesitas. Nah, obesitas atau kegemukan adalah musuh terbesar para pejuang body goals. Bukan sekedar masalah citra tubuh Obesitas adalah masalah medis yang meningkatkan risiko berbagai penyakit. Menurut Kemenkes, obesitas berisiko dua kali lipat menyebabkan terjadinya serangan jantung koroner, stroke, diabetes melitus atau kencing manis, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Obesitas juga berisiko tiga kali lipat terkena batu empedu, berisiko mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas. Ketika sedang tidur, berisiko tinggi untuk mengakibatkan penyakit kanker. Bagi laki-laki, kanker usus besar dan kelenjar prostat. Sedangkan untuk wanita, berisiko tinggi untuk menderita kanker payudara dan leher rahim. Obesitas berisiko meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Dapat juga mengakibatkan menurunnya tingkat kesuburan reproduksi. Who atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2022 merilis fakta bahwa terdapat 25 miliar orang dewasa, yaitu mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas di seluruh dunia, memiliki kelebihan berat badan, dan 890 juta di antaranya telah mencapai obesitas. 16% penduduk dunia sekarang. Sedang mengalami obesitas, mungkin Anda dan saya termasuk di antaranya. Dan saat ini, kita perlu menetapkan body goals dan berjuang untuk mencapainya. Inilah akibat dosa, penyimpangan, kelainan, gangguan kesehatan, penyakit, penderitaan, hingga kematian. Menjadi manusia seutuhnya adalah rencana Allah ketika menciptakan manusia pertama kali. Dan itu juga yang menjadi rencana penyelamatannya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Menjadikan manusia seutuhnya kembali fisik, mental, rohani, dan sosial. 1 Tesalonika 5 ayat 23 menunjukkan kepada kita pandangan Alkitabiah tentang kesatuan sifat manusia dan rencana Allah untuk itu, semoga Allah, damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Menurut ayat ini, manusia terdiri dari kesatuan roh, jiwa, dan tubuh. Korelasinya dengan fisik, mental, spiritual, dan sosial, barangkali dapat digambarkan seperti ini. Tentunya, tubuh adalah fisiknya; roh atau ruah atau nafas diberikan Allah yang membuat tubuh itu hidup, membentuk kehidupan spiritual. Rumus kehidupan berdasarkan Alkitab adalah tanah ditambah nafas menjadi manusia yang hidup atau jiwa, di mana ada otak. Dan jantung yang menggerakkan kehidupan, pikiran, dan emosi bekerja membentuk mental manusia dan juga hubungan sosial manusia. Roh, jiwa, dan tubuh semuanya berfungsi erat sekali. Fisik, mental, spiritual, dan sosial yang tidak berdiri secara terpisah menunjukkan hubungan simpatik yang intens secara bersama. Semuanya disatukan oleh Allah pencipta kita dalam satu kesatuan yang luar biasa dan tak terpisahkan. Mungkin kita masih ingat dengan slogan Mensana in corpore sano. Masih ingat ya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Orang yang sakit-sakitan, lemah atau menderita fisik pada umumnya akan merusak kesehatan mental serta kerohaniannya. Sebenarnya demikian pula sebaliknya. Jika roh yang sakit akan mengakibatkan efek yang merusak kesehatan mental dan fisik seseorang. Jelas bahwa setiap makhluk manusia adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Badan, jiwa, dan roh. Kemerosotan pada salah satu dimensi akan mengakibatkan dua dimensi yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, masing-masing kita harus memiliki tanggung jawab yang diberikan Allah untuk mencapai kondisi yang terbaik pada semua dimensi, karena hal ini vital dalam proses mengembalikan manusia ke dalam gambar dan rupa Pencipta yang seutuhnya, sehingga ketika Tuhan Yesus datang nanti, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Sekarang, saat ini sedang trending lari, orang sering lari, ngejim, zumba untuk menggeber body goals. Tetapi dalam 1 Timotius 4 ayat 8, Rasul Paulus memberi kita nasihat, latihan badani terbatas gunanya, Bukan berarti bahwa olahraga tidak ada gunanya, karena beliau sendiri juga yang mengatakan kalau kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tubuh segar, bugar, dan sehat itu sangat berguna agar terjaga sebagai rumah kediaman Roh Kudus. Namun, dalam hal latihan ini, dia ingin menunjukkan prioritas yang benar dengan mengatakan bahwa ibadah memiliki nilai yang lebih besar tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang dibandingkan dengan latihan jasmani yang terbatas gunanya manfaat latihan rohani tidaklah terbatas karena hal itu membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang untuk itu kita dinasihatkan dalam ayat sebelumnya latilah dirimu beribadah Latihan rohani adalah dengan menjalankan hidup yang semakin berkenan di mata Allah. Kalau orang berusaha untuk bertanding, berjuang untuk mendapatkan body goals yang keren di mata manusia, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita berjuang untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Berdasarkan penelitian di American Journal of Men's Health tahun 2019. Ternyata aspek terpenting dari body goals adalah menitik beratkan pada daya tarik yang ada pada diri sendiri demi mencapai citra diri yang diidamkan. Jadinya banyak orang yang berolahraga dan melakukan diet ketat hanya karena ingin mendapatkan bentuk tubuh yang langsing, seksi, aduhai, dada bidang, dan maco. Agar baik dilihat, keren tampilannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Mari kita ingat bahwa tujuan Allah bagi anak-anaknya di dunia ini, agar kita bertumbuh lebih lengkap, lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi, lebih daripada apa yang dapat dipahami oleh pandangan kita yang terbatas suatu sasaran yang ingin dicapai, suatu standar yang harus dicapai, yang mencakup segala sesuatu yang baik, murni, dan mulia. Usaha-usaha kita sebagai anak-anak Tuhan harus diarahkan pada tujuan-tujuan yang lebih tinggi dari sekedar kepentingan egois dan duniawi. Seperti halnya langit lebih tinggi dari bumi. Sebab lebih tinggi dari pemikiran tertinggi manusia, adalah cita-cita Tuhan bagi anak-anaknya, kesalehan, keserupaan dengan Tuhan adalah tujuan yang ingin dicapai. Pena inspirasi menuliskan bahwa tabiat yang dibentuk menurut keserupaan dengan Tuhan adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa dari dunia ini: ke surga, bukan emas, bukan mobil, bukan rumah, tanah. Semuanya akan ditinggalkan di bumi. Bahkan tubuh kita yang dapat binasa harus kita tanggalkan ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita ke surga. Tetapi tabiat atau tabiat kita itulah yang akan kita bawa hingga ke surga. Tabiat adalah gabungan dari ciri-ciri seseorang yang bersifat mental dan moral, yang bersama-sama memberikan gambaran baik atau buruknya kita. Kita bicara tentang mental, pikiran, dan emosi. Pikiran berhubungan dengan inteligensi, kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu, termasuk membedakan yang benar dan yang salah. Itulah kecerdasan intelektual yang populer dengan IQ. Kemudian datang orang berbicara tentang EQ atau emotional quotient. Kecerdasan emosi, kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Ada yang mengatakan untuk sukses IQ dua kali lebih penting dari IQ. Orang boleh pintar, boleh jenius, tetapi belum tentu sukses. Apalagi sekarang, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kecerdasan manusia bisa menyerah kepada yang namanya AI (bahasa Inggrisnya AI) atau kecerdasan buatan. Sekarang, manusia lebih mengandalkan pikiran komputer daripada kemampuan berpikir yang pencipta berikan kepada kita. Sekilas AI ini bermanfaat untuk manusia dalam melakukan tugas-tugas kompleks. Tetapi beberapa peneliti mengatakan bahwa keberadaan AI menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Ini menjadi pisau bermata dua. Memberikan manfaat sekaligus menjadikan ancaman. Bagi kehidupan manusia, AI berperan penting menciptakan generasi malas, tidak kreatif, tidak kritis, tidak mengasah nalar, tidak mau berusaha. Bukannya saya anti AI, tetapi Firman Tuhan mengatakan, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga." Sementara AI... Sangat memanjakan, kecerdasan buatan atau AI berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah dunia kerja dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dari mengotomatiskan tugas-tugas sehari-hari hingga meningkatkan proses pengambilan keputusan. AI sedang mengambil banyak tugas dan pekerjaan manusia, bisa saja nantinya AI malahan akan menguasai manusia. Sehingga beberapa pakar IQ tetap mendorong manusia untuk menggunakan intuisi dan hanya menjadikan AI sebagai alat bantu saja. Apalagi IQ dianggap sangat penting untuk interaksi manusia di era digital yang sedang dijajah oleh teknologi, gadget, dan media sosial. Sebuah penelitian mengatakan bahwa di tengah pesatnya pertumbuhan populasi manusia, saat ini semakin banyak orang dilanda kesepian. Lebih daripada dekade-dekade sebelumnya. Hal ini karena ketergantungan kita pada teknologi informasi. Kita merasa kesepian, tetapi kita kerasan tinggal di kamar dan bermain dengan gadget. Kita rindu orang-orang untuk berinteraksi dengan memberikan emoji likes dan sedikit komentar, tetapi hanya di postingan media sosial kita. Sesungguhnya, kita sendirilah yang menjadikan hidup kita kesepian. Padahal kodrat kita adalah makhluk sosial. Tabiat sejati adalah kualitas jiwa yang dibangun dari kecerdasan mental dan intelektual. Juga, lingkungan sosial yang harus dikendalikan oleh roh, kemampuan mental, dan kepintaran bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki kebalikan dari tabiat, baik sukses dalam jabatan, reputasi, harta, dan juga kejeniusan, serta jaringan sosial yang banyak, bukanlah jaminan tabiat yang membawa kita ke surga, sehingga Rasul Paulus menekankan. Bahwa latihan rohani, latihan beribadah itu berguna dalam segala hal, dalam membentuk tabiat yang disiapkan ke surga. Yesus pernah menegur Petrus karena pemikiran duniawinya, "Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita perlu berpikir menurut cara Tuhan Yesus. Pena inspirasi menyebutkan, pikirannya giat dan tajam dengan kecerdasan otak dan akal budi yang jauh melampaui usianya. Namun, tabiatnya baik sekali dalam keselarasannya. Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan cara ini, kita dapat melihat sekilas ke dalam pikiran Tuhan, sehingga kita dapat mengetahui pikirannya, pikiran Kristus. Kita dapat memiliki pikiran Yesus Kristus hanya jika kita memahami hal-hal rohani secara rohani dan dipimpin oleh Roh Allah. Dr. James Hiram Bedford memiliki pemikiran lain, pemikirannya sendiri. Dia adalah mantan profesor psikologi di University of California Berkeley. Dia meninggal pada 12 Januari 1967 karena kanker ginjal. Tapi sebelum dia meninggal, Dr. Bedford memberikan satu wasiat yang unik. Apabila dia mati, maka tubuhnya harus di, segera dibawa ke Alcor. Apa itu Alcor? sebuah institut, institut krionik di Michigan, Amerika Serikat untuk kemudian dibekukan di dalam cairan nitrogen yang suhunya minus 190 derajat Celsius dan disimpan di sana hingga di masa mendatang. Ketika teknologi pengobatan medis berkembang sedemikian pesat akan ada teknologi untuk membangkitkan orang mati dan obat untuk menyembuhkan semua penyakit yang membawa kematian. Dr. Bedford adalah orang pertama dari 300 tubuh yang menjalani proses pembekuan untuk diupayakan hidup kembali beberapa tahun mendatang di fasilitas krionik yang ada di Michigan, Australia, dan Rusia. Sekarang ini, ada lebih dari 3000 orang lainnya yang masih hidup tapi sudah mendaftarkan diri agar saat meninggal mereka dibukukan untuk dihidupkan kembali. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan akan berkembang dan ilmuwan akan berhasil menemukan formula untuk meneruskan hidup sekalipun mereka meninggal, asalkan otak dan organ-organ penting lainnya diawetkan. Apakah itu mustahil? Ketika Tuhan turun melihat kota dan menara Babel yang sedang didirikan oleh anak-anak manusia, ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana." Beberapa manusia, seperti bilioner Brian Johnson yang menolak mati, mungkin dia tidak tahu, atau kalau dia seorang Kristen tidak pernah membaca atau barangkali lupa dengan pengkhotbah 9 ayat 5 yang mengatakan bahwa karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Sementara Dr. Bedford tidak peduli dengan lanjutan ayat tersebut. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Dari zaman Menara Babel Terdapat orang-orang yang merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan katakan, "Tidak ada lagi air bah yang seperti itu." Tetapi mereka mau bangun menara untuk persiapan air bah. Beberapa abad kemudian, kepada raja Babel lainnya telah diperlihatkan Tuhan patung yang terdiri dari empat bagian logam dan tanah liat sebagai simbol kerajaan-kerajaan yang akan menguasai dunia. Tetapi Dia mendirikan patung emas seluruhnya. Bahwa hanya Dia yang akan terus menguasai dunia. Di akhir zaman, Babel kembali akan muncul dan menipu umat manusia, termasuk tentang kebakaan jiwa, jiwa yang bergentayangan, api penyucian. Padahal Firman Tuhan berkata sebaliknya, tetapi biarlah mereka berlomba berjuang untuk sementara untuk memperoleh mahkota dunia yang fana, umat Tuhan. Harus berjuang untuk mendapatkan mahkota surgawi, hanya dua pilihan: mengikuti rencana Allah atau terbabit dengan rancangan manusia yang hanya akan binasa di dunia. Kita sedang membentuk tabiat surga; tabiat untuk surga tidak ada tabiat yang lengkap tanpa cobaan dan penderitaan. Kita harus diuji. Kita harus dicoba. Kristus menanggung ujian tabiat demi kita, agar kita dapat menanggung ujian ini demi diri kita sendiri melalui kekuatan ilahi yang telah Dia berikan kepada kita. Kristus adalah teladan kita dalam kesabaran, ketabahan, kelemahlembutan, dan kerendahan hati. Salah satu proses yang harus kita jalani adalah. Kita harus dilahirkan kembali, Yesus berkata. Kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kenapa? Yesus katakan bahwa kita harus dilahirkan dari air dan Roh, sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah Roh. Kita harus menanggalkan kedagingan kita dan hidup di dalam roh melalui tuntutan Roh Kudus. Firman ini bukan berarti kita harus masuk kembali ke dalam rahim ibu, tetapi membangun atau memiliki hidup baru, lahir baru, atau lahir kembali adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya, sehingga memungkinkan kita hidup kekal terjadi transformasi rohani, mengalami perubahan hati, memasuki satu hubungan yang istimewa dengan Allah, memulai hidup secara baru, ada pembaruan budi. Apa tandanya kita dilahirkan kembali? Sebagaimana kata-katanya dalam Yohanes 3 ayat 3, 3 ayat 3, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Begitu pula ketika dia memerintahkan untuk pergi menginjil di dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bagaimana caranya dibaptis? Tentunya sesuai teladan Yesus sewaktu dibaptis oleh Yohanes. Seluruh tubuhnya dibenamkan ke dalam air lalu diangkat keluar. Sesuai dengan arti kata baptisan baptiso bapto mencelupkan menenggelamkan atau membasuh Roma 6 ayat 4 dan Kolose 2 ayat 12 menyamakan baptisan atau pembenaman dengan penguburan dan kebangkitan Roma 6 ayat 4 Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sewaktu dibenamkan ke dalam air, seseorang menunjukkan bahwa kehidupannya yang lama, yang penuh dosa, sudah mati dan tidak lagi dia jalani. Dikuburkan sewaktu keluar dari air, dia bangkit di dalam Kristus untuk menjalani kehidupan dengan cara yang Allah inginkan, sehingga dia pun punya kesempatan untuk hidup. Selamanya, dengan dibaptis, kita tanggalkan manusia lama, kedagingan yang penuh nafsu yang menyesatkan, serta kelakuan duniawinya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dia perbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ketika kita memutuskan untuk hidup baru di dalam Kristus, maka kita memasuki satu proses perubahan hidup yang berkelanjutan dalam tiga tahap pembenaran. Lalu, penyucian dan pemuliaan, justification, sanctification, glorification. Saat dibaptis, kita mengalami apa yang dinamakan pembenaran atau justification dari manusia lama yang penuh kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua orang percaya dan dibaptis, bukan hanya percaya, tetapi juga dibaptis, telah mati bersama Kristus, dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kita bersedia untuk dipimpin, mengerti, dan menaati kehendak Allah. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi; hidup kita sekarang bersifat rohani. Ketika menjalani hidup baru di dalam Yesus, kita menjalani proses penyucian atau sanctification sampai akhir hayat kita. Suatu hidup yang berproses atau terus bertumbuh yang meskipun ada naik turunnya sepanjang hidup untuk membentuk tabiat atau tabiat kita menjadi seperti Yesus. Dan ingat, proses penyucian ini terjadi saat kita hidup bukan saat kita mati lalu masuk ke api penyucian. Sekali lagi, penyucian dilakukan saat kita hidup. Pada akhirnya, seluruh kekuatan vital manusia telah habis. Maka kita sebagai manusia akan mati dan kembali menjadi debu. Beristirahat dari jerih lelah di bumi. Tetapi sesuai dengan janji firmannya. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, pada waktu sangka kalah Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Orang-orang mati yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita akan mati, tapi akan bangkit. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nanti ketika Yesus datang, kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang diubahkan dalam sekejap untuk menuju surga yang dijanjikannya. Inilah proses pemuliaan atau glorification. Tubuh kita diubahkan dalam sekejap, menanggalkan tubuh yang dapat mati dan mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi benar, yang kita bawa ke surga hanyalah tabiat dengan tabiat yang luhur dan mulia dan tubuh yang baka, hidup kita menjadi benar-benar mulia dan sempurna. Bukan hanya body goals achieve, tetapi life goals achieve. Kita menjadi champion, pemenang kehidupan, tujuan hidup kekal tercapai. Di mana lagi hal ini akan terwujud? Di surga. Kita harus ke surga. Marilah kita menjadi pejuang life goals, mengembalikan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita melalui takluk kepada kehendak Allah, bagaikan bejana di tukang periuk. Tukang periuk yang akan menolong kita untuk membangun tabiatnya di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, maukah kita mencapai life goals, tujuan hidup kekal di surga? Jika saudara-saudara ingin menjadi pemenang kehidupan, mari berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Ya, Bapak, terima kasih untuk malam Sabat yang indah. Kami boleh mendengarkan Engkau berbicara. Terima kasih sudah mengingatkan kami betapa berharganya tubuh. Jiwa dan roh kami yang Engkau ciptakan menurut gambar dan rupamu, sekalipun kami dilahirkan dengan kutuk dosa, namun rencanamu indah bagi kami. Penebusanmu di kayu salib membuat kami ke bisa kembali datang kepadamu. Kami memohon, biarlah kiranya berkat hikmat dan kekuatan serta Roh Kudus boleh menolong kami untuk mengubah tabiat kami menjadi serupa dengan tabiat Tuhan. Kami mau melatih tubuh kami, bukan hanya untuk mencapai body goals, tetapi life goals, tujuan hidup kekal di surga, karena kami harus ke surga. Berkat Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada dan kemanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.